الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita dalam segala urusan dunia mengambil keputusan, kita harus bermusyawarah. Tapi kalau dalam hal ibadah, tidak semestinya bermusyawarah. Artinya kalau kita mau laksanakan kewajiban kita, masa kita bermusyawarah dulu? Allah subhanahu wa ta'ala memanggilkan kita untuk menunaikan salat kita 5 waktu, tidak perlu dimusyawarahkan. Kalau kita sudah mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, segera tunaikan kewajiban kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ikatkan salat dan zakat, atau bahasa lain salat dan infak, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di suratul Baqarah, dan saya yakin semuanya hafal. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alkitab ini petunjuk, petunjuk bagi siapa? Bagi muttaqin. Dan Allah menjelaskan sifat-sifat mereka. Kalau kita ingin meniru mereka, ingin bergabung bersama mereka, ingin menjadi seperti mereka, ikutilah penjelasan Al-Quran. Siapa si al-muttaqin ini? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah yang beriman tentang ghaib. Apa yang ghaib? Allah, malaikat, jannah, surga, neraka, segala sesuatu yang ghaib mereka percaya, walaupun mereka tidak melihat dengan mata sendiri. Dan sifat mereka, alladzina yuqimuna as-salah, beda artinya yuqimuna as-salah sama yusallun. Ada orang hanya kerjakan salat, tapi ada orang mendirikan salat. Ada 2 orang salat di saf pertama, sama-sama ruku', sama-sama sujud, sama-sama membaca Al-Quran, tetapi satu diterima oleh Allah, satu tidak diterima oleh Allah. Apa persoalannya? Karena satu menghadap Allah dengan hatinya, dan satu hanya menghadap Allah dengan fisik badannya. Makanya kita melihat orang yang salat dengan hatinya, nikmat salatnya, bisa tenang bacaannya, tenang ruku'nya, tenang sujudnya. Beda sama orang yang buru-buru melaksanakan salat. Saya pernah masuk satu masjid, habis saya tahiyatul masjid duduk. Saya melihat seorang baru masuk dan juga tahiyatul masjid. Saya melihat gerakan salatnya, subhanallah, bukan subhanallah, na'uzubillah, luar biasa cepat. Saya hanya menangkapi bacaan gerakan salatnya. Saya baca Al-Fatihah, saya baru selesai waladdallin amin, dengan saya mencuba bagaimana bandingkan bacaan Al-Fatihah dengan salat beliau, dia sudah sampai ke tahiyyat, padahal baru saya selesai surat Al-Fatihah. Salat apa ini yang kita kerjakan? Banyak orang-orang berlomba-lomba seolah-olah ada juara, siapa yang paling cepat selesai salat dapat juara 1. Inilah yang terjadi dalam keadaan kita. Makanya kita merasa tidak nikmat salat kita. Yang kita hanya kejar seminar khusyuk dalam salat, latihan khusyuk dalam salat. Sebenarnya Bapak Ibu biar faham, tidak ada perintah dalam Al-Quran memerintahkan salat yang khusyuk. Tidak ada perintah dari Rasul salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu apa? Salat yang khusyuk hasil dari salat yang tenang. Allah perintahkan ketenangan dalam salat. Ar-Rasulullah SAW memerintahkan ketenangan dalam salat. Kalau sifat khusyuk adalah sifat orang mukmin yang melaksanakan salat tumaknina. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ketika ada seorang datang ke masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk masjid tahiyatul masjid, selesai salat,
dia datang kepada Rasul mau salaman, Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul berkata, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena kamu belum salat. Dia pergi ke depan, salat lagi, selesai balik lagi bertemu Rasul. Mau salaman, Rasul SAW tidak menjawab. "Salli fa innaka lam tusalli." Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai tiga kali dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Akhirnya orang berkata, "Mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini salatku. Gimana?" Kata Rasulullah SAW, "Faidha qumta faqum mutma'inna." Kalau berdiri, berdiri tenang. Tuma'nina. Tuma'nina salah satu rukun di dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa Al-Fatihah. Betul? Sama tidak sah salat seorang tanpa tuma'nina. Baca tenang, ruku' yang tenang, sujud yang tenang, wallahi akan terasa nikmat. Dari hasil ketenangan dan upaya dan ikhtiar kita akan muncullah rasa khusyuk. Karena khusyuk bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi khusyuk sudah ada di dalam hati. Tinggal bagaimana cara dikelola, bagaimana bisa dikembangkan cara salat yang tenang.